Guys, jadi hari ini aku mau berangkat ke Gorontalo. Sedikit tiketnya di tangan. Perjalanan kurang lebih 3 jam naik pesawat. Gorontalo kayaknya Sulawesi deh, Sulawesi. Aku mau ketemu Whale Shark. Yeay! Aku udah masuk bus, guys. Aku duduk di 25B, tapi nanti mau tukeran sama Kak Samsul. Aku mau tukeran. Dia duduknya di 26 berapa, Kak? 26C. Aku mau window. Samping aku. Tukeran aja sama Reni. Gak kangen sama aku. Cuma latihan ya? Iya. Gak pernah latihan. Kok gitu? Aku gak pernah latihan. Pesawat. Kau sudah lama tidak bertemu. Iya, lama sekali. Ya Allah. Udah gak kelihatan kayak sun diver. Aku bawa ini, guys. Dan tutupan mata buat bobo. Mobil terus sama rata tutup laut nanti ke arah yang terbalik 320. Of course, to destination to Gorontalo. The flight to Gorontalo is 2 hours and 50 minutes. We would like to inform you that this is Tom. Udah sampai. Jam 8 pagi, beda sejam doang sama Jakarta. Aduh, berisik banget. Muka bantal aku tidur. Sudah sampai. Aku lagi di bus. Masih banyak yang kosong nih di bawah. Maaf, belakang udah. Oh, banyak itu, Pak. Waduh. Sponsor.
Chloe. Lo tuh maksudnya gimana? Oh, mineral. Oke, okay, nice. Zinc oxide. Ya, yeah, dia physical function. Kamu apa? Glow apa? Glow boleh, apa aja boleh. Glow apa make? Boleh? Glow. Ya, yeah. Arigato. Kamu apa? Glow apa? Terima kasih. Kamu apa? Siap mau berangkat. Hasil lebih gede daripada diriku. Ini aku mau taruh barang dulu. Ya tidak. Ganti. Lalu. Udah. Capek banget kayaknya. Pura-pura nggak lihat kamera, padahal mah kameranya di tangan. Kacau, tiba-tiba ada suaranya, aku kaget. Dunia kita ke Indomaret. Gak tau ngapain. Selamat datang di Indomaret. Mau beli apa kakak? Mau beli apa Reni? Pimas. Iya bener, mau juga kopi. Ya. Sakit mah enggak ya kalau gua minum kopi? Kopi ini sih enggak. Kopi apa enggak ya? Bagus banget outside kemasannya mini. Ini tuh cocok banget buat diminum sehari-hari, gampang dibawa-bawa juga bisa. Dan rasanya ini rasanya kopi yang terbaru. Pasti enak rasanya. Orang namin chi 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 chi. Bekerja ya. Gantian gua juga nge-vlog ini. Yeah. Mau ngambil ini pin-pin, ada pin mahal, ada pin murah. Saya punya yang murah, yang ini. Gila panas banget, ini beneran panasnya terik banget kayak panas banget. Mungkin ini dulunya tempat pom bensin. Sekarang welcome whale shark beach. Ada kucing whale shark beach. Hari ini tuh pagi muncul abis itu menghilang. Kita masih menunggu whale shark beach. Tenaga kita jadi berenergi. Dia enggak apa-apa loh. Iya, nasi ya. Makasihnya nasi doang menurut dia. Ini nasinya Gorontalo. Nasi apa tuh? Nasi Gorontalo. Nah, piringnya banyak, Bu. Kita makan nasi doang. Jelas kita enggak boleh basah nasi. Perkedel itu hanya bisa kita temukan di perairan laut Teluk Bumi. Dari mana memang seluas ini aja? Ya, sepanjang garis pantai ini tuh ada Teluk Bumi. Cuman nanti yang bakalan kita dive satu website Salvador Dali kita itu ada di Olele. Olele. Ya. Jadi di Olele ada satu dive site itu yang ada Salvador Dali-nya paling dekat dengan surface itu ada di 8 meter. Dive-nya bottom-nya di 8 meter. Gepang ini. Kayaknya enggak berani ya kalau kayak gini. Seru. Seru kok. Malah mau nyari duit. Gimana kita? Jasa open gepang. Itu apa kak? Itu apa kak? Cucur apa kak? Cucur. Cucur apa kak? Cucur nih, aduh gue bingung cucur sebut apa. Oh ya, oh ini ya udah ini. Kue tete, sumpah kue tete. Mana? Eh beda, kue tete hijau ya? Wah, kue tete yang hulup gitu. Iya, 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 malah fokusnya ke tangan. Gak boleh. Tolong di sensor yang itu ya. Sore.
Gemes guys. Oh, di Tribuana. Ya. Makanannya jadi hari ini aku nggak bisa makan semua karena ini bukan. Ya lagi kan Anda? Nggak doyan. Ya ini aku bisa makan. Hah? Cuman dulu. Tambah. Jadi makanan yang aku bisa makan cuma nasi sama sayur doang karena aku nggak bisa makan ikan, sedih banget sih. Yang lain bisa begini guys. Nasi sama ikan sama cabai. Dah. Aku tadi udah makan, tapi aku cuma bisa makan terong yang ini sama sayur. Sayurnya udah habis, aku makan nasi sama terong sama sayur doang. Karena aku gak bisa makan ikan, satenya sate ikan, terus itunya ikan tuna gitu. Sedih banget gak sih, aku gak alergi seafood, tapi kayak aku gak bisa makan. Aku gak bisa makan ikan, why? Aku sudah ganti baju ke baju renang. Udah. Nggak, ini andoknya doang sih, baju renangnya di dalam. Ada topinya juga, ntar. Wah. Ada mbe guys di laut. Lucu banget. Mbe laut. Sekarang ada ayam guys. Ayam. Ayam laut. Ayam laut. Kita main arung jeram. Pisang goreng kalau panas jadi apa? Hihang hoheng. Hihang hoheng. Dia kan yang punya anak. Ini pisang goreng. Tapi di sini pakai cabe. Pedes-pedes gitu. Enak. Gimana hari ini, Kak? Cukup lelah. Cukup lelah, aman. Banyak yang muntah tadi karena sebelum dive kita makan dulu. Terus apa lagi? Mantap. Coba begini. Oh, nanti kita foto-foto kayak gini ya. Hari ini seru banget, tapi apa namanya? Ombaknya tadi gede banget dan tinggi banget. Apa di jerawat? Jelek banget.
view dari kamar hotel. Wow. Jadi kita udah jam 6:30 malam. Ini kita mau makan malam. Ini kenapa lampunya mendadak banyak banget? Tolong ya. Lagi nonton konser. Biar seimbang, jangan cuma gelap sebelah nanti. Makasih. Kita mau makan, guys. Jadi ada 3 sekarang, tolong. Udah. Cukup terang banget. Mereka berdua mau kemana? Jadi bingung. Lewat sini beneran? Serius makanya. Kita mau mampir ke rumah orang, guys. Lihat. Makannya di rumah. Feels like home, right? Oh enggak, ternyata lihat deh. Makannya pinggir laut. Namun kau tak pernah merasa seperti yang kurasakan. Aku pikir ada bandnya, ternyata begini, guys. Ternyata karaoke. Sate tuna. Ini teksnya belum keluar, kita review. Ini adalah sate tuna asli dari Gorontalo. Sate tuna asli dari Gorontalo. Goreng, guys, kayak pisang. Terus ada tuna lagi. Kita hotelnya deket di mall. Dari mana? Ya beginilah. Ini udah kayak orang Jogja. Habis, guys, ini hype.